Buku stiker Shakira. Wih, apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Siapa tuh? Siapa itu? Wah. Ini apa maksudnya buku stiker Shakira? Buku stiker gitu buat batasin buku. Oh, buku stiker nanti bisa dipakai untuk batas buku. Dan ini HP Om Jan dijadiin HP aku. Seru dong. A11 ya. Tukeran handphonenya ya. Daripada beli tab. Tapi Didi masih penasaran tab. Tab mah sekarang enggak zaman. Sekarang enggak meskipun anak-anak pakainya handphone. Kalau tab itu kegedean, buat jualan itu buat Om John aja ntar. Ini Shakira masih di Om John. Om John sekarang ada menu baru nih, ada apa ya nih? Soto Betawi bakar. Cuman 25.000, ah? Ayo apanya yang dibakar? Apa coba? Yang dibakar dagingnya dibakar. Aku kira itu kayak sotonya dibakar. Soto Betawi bakar harganya cuma 25.000, kalau pakai nasi 30.000. Jadi ini soto biasa, cuman dagingnya dibakar. Enak banget deh. Orang yang sudah kesini balik lagi ketagihan. Oke? Okay? Teman-teman aku punya apa saya? Stiker yang di itu tuh baru. Asa, stiker apa? Wah. Ini ya? Dan ini aku warnain kalau enggak kelihatan ya. Kelihatan kok. Kamu sendu banget kayak siapa yang sama Al mainnya siapa? Andin. Al Kasur. Al Kasur berarti tiduran di kasur sambil nonton Aldebaran. Iya. Ya. Ini apa ini? Stik buku stiker Shakira. Ini idenya dari mana Dede bikin stiker? Oh, teman sekolah. Teman sekolah tuh bikin stiker buat pembatas buku ya, Dek? Nah, gini sekarang saya kira begininya nih. Stiker Lope ada dua. Lagi ya, stiker lingkang itu lingkaran salah tulisannya. Stiker lingkaran ada dua. Terus ini bisa lah nanti ganti. Untuk sahabatku aja siapa nih? Almaira. Wah, Almaira dapat satu nih. Terus satu lagi Ainun. Wah, Ainun dapat satu. Terus Alma. Alma ada juga dapat. Ah, ada rambutnya nempel di situ, udah terlanjur ke lengket ya. Jadi enggak bisa di apa namanya? Enggak bisa dilepas ya. Iya. Terus Alna. Aina. Oh, Aina. Oh, Ainun dan Aina dapat satu-satu ya. Besok dikasih di sekolah nih. Hah? Masa hari Sabtu. Oh iya, sekarang Jumat besok libur ya. Dan ini satu, Kira siapa Kira? Kira kayak nama dia cuma Shakira. Shakira yang satu Shakira. Oh, kalau Dede namanya Shakira Hanan, kalau itu namanya Shakira gitu ya, pakai Shakira. H ya. Shakira pakai ya kalau salah. Iya, oke. Okay. Ini gimana bisa dilepas katanya ya? Coba dilepas. Gitu, terus ditempel di kalau batas buku ditempel di tempat buku gitu ya. Oh, ditutup gitu biar kelihatan gitu. Oh, begitu. Nih, teman-teman. Ayah kasih unjuk minta biar ayah, Dede lihat aja. Ini kan di sini nih. Kalau buat batas buku nih kan misalnya batas bukunya ini kan ditaruh di sini kan. Terus pas ditutup. Pas ditutup kan kelihatan tuh. Tuh, inilah kalau mau buka, ini dia batasnya. Gitu ya. Setiap hari ganti ininya, soalnya takutnya gak lengket gitu. Oh gitu, double tipnya diganti. Kan double tip, selotip. Kita pakai selotip, oke deh. Dan ini adalah stiker makanan juga. Ini ada boba. Ada lagi. Ini ada boba, terus ini kayak itu tuh yang itu ya. Ini yang kayak coba lihat stiker makanan. Coca-Cola. Oh ini apa tadi nih? Boba, Coca-Cola, Ciki, Donat sama kerupuk. Stiker makanan, apa cerdas nih bikin macam-macam stiker. Bisa dilepas juga tuh. Ceritanya lagi diminum tuh stikernya tuh. Ini dia bisa ditempel di tangan. Bisa ditempel di sini. Ya.
cuma ada dua soalnya nggak tahu. Stiker apa itu? Stiker untuk sekolah. Stiker untuk sekolah. Un ke sekolah. Un ke sekolah. Nah, lengkap tulisannya. Emang? Ayo coba dibaca. Stiker un ke se ke ken sekolah. Ini N. Iya. Unken sekolah. Untuknya enggak ada. Salah tulis. Nanti dibenerin. Oke. Okay. Ini kayak tempat buat mewarnain ya. Di sini tempat pensil. Ah. Ini apa tadi? Ini tempat warnai. Ini tempat pensil. Oke, okay, ada lagi? Catatan kalau perlu nanti kalau sudah dikasih catatan di sini. Berarti besok Shakira punya tugas ngasih stiker ke Almaira, Alma, Kira, Ainun dan Aina Ainun. Jadi ada temannya Shakira itu ada anak kembar namanya Aina Ainun. Tapi setiap hari nggak pernah makan sarapan. Oh gitu, kenapa? Nggak tahu. Lapar dong di sekolah. Nah, kalau dedek sih harus sarapan ya biar sehat. Oke, kita masih di resto Om John untuk siapa yang mau lihat review restoran ini? Siapa coba? Ayo. Emang? Ya. Oke, siapa yang mau review restoran silahkan komen. Nanti dapat diskon. Kalau belanja di resto Om John ada macam-macam kan ada. Masih susah kamu ya. Oke, jangan lupa like, comment and subscribe.